Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mata kuliah pengantar ilmu administrasi niaga dengan topik fungsi produksi. Suatu proses produksi merupakan serangkaian tugas yang menggunakan daya untuk memperoleh barang atau jasa, di mana untuk melakukan proses produksi ini. Diperlukan suatu manajemen yang kemudian dikenal dengan nama manajemen produksi. Manajemen produksi merupakan pengelolaan suatu proses di mana sumber daya, seperti karyawan dan mesin, digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Adapun beberapa sumber daya yang dipakai untuk proses produksi yang pertama adalah bahan baku. Bahan baku adalah bahan baku yang dipakai pada proses produksi, biasanya diolah atau diproses oleh sumber daya perusahaan sehingga dia menjadi produk jadi. Kemudian sumber daya lain misalnya lagi adalah mesin, tenaga kerja, pabrik dan kantor. Ada beberapa jenis proses produksi. Yang pertama adalah proses produksi terus-menerus atau continuous process. Di mana proses ini ditandai dengan aliran bahan baku yang selalu tepat, tetap atau mempunyai pola yang sama sampai produk tersebut selesai dikerjakan. Dari mulai bahan baku, memasukkan bahan baku sampai ke dalam sampai ke produk tersebut menjadi produk jadi, biasanya berada dalam satu mesin yang sama. Jenis proses produksi ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang mereka berproduksi secara massal. Contohnya adalah, misalnya, untuk produk Yakult, pokhari, minuman-minuman kemasan, mie instan, dan lain-lain. Kemudian, proses produksi yang kedua adalah proses produksi terputus-putus atau intermittent process, di mana. Dalam proses ini, aliran bahan baku sampai produk jadi tidak memiliki pola yang pasti. Biasanya pekerjaan dilakukan per departemen. Seperti misalnya contohnya adalah untuk produk garment. Di mana misalnya satu departemen dia hanya melakukan satu pekerjaan. Kalau untuk pada produksi garment Biasanya, misalnya, satu departemen dia khusus untuk melakukan potong, satu departemen dia khusus untuk melakukan e, pembuatan pola di departemen yang lain. Dia khusus menangani jahit sampai ke akhirnya finishing. Mesinnya biasanya berbeda-beda. Produksi untuk jenis proses produksi terputus-putus ini bisa untuk produksi besar maupun produksi yang menengah. Jenis proses produksi yang ketiga adalah proyek, di mana proses produksi ini digunakan hanya untuk satu kegiatan. Proses produksinya dia tidak berulang. Biasanya, proses produksi seperti ini dilakukan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah sementara. Contohnya misalnya proyek jalan atau misalnya event organizer yang dia misalnya membuat suatu acara basar khusus, basar tertentu atau misalnya kegiatan-kegiatan lainnya. Itu adalah jenis-jenis proses produksi. Di dalam melakukan kegiatan eh, operasi atau produksinya, suatu perusahaan sebelumnya dia harus menetapkan perencanaan produksi. Seperti misalnya dia melakukan perencanaan kapasitas. Di mana perencanaan kapasitas ini adalah perlu dilakukan agar mereka mengetahui berapa kapasitas atau jumlah produk yang dapat diproduksi oleh perusahaan pada kondisi kerja normal. Kapasitas perlu direncanakan agar produk atau jasa yang akan dihasilkan Dapat sesuai dengan kebutuhan perusahaan, biasanya perencanaan kapasitas ini akan dilakukan dengan memperhatikan berapa banyak jumlah tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan, berapa besar kapasitas mesin yang uh, bisa melakukan produksi, dan juga berapa modal yang mereka miliki. Kemudian, misalnya lagi untuk perusahaan yang bergerak. Pada produksi sepatu, maka mereka akan harus melakukan perencanaan berapa jumlah produksi, melakukan perencanaan kapasitas, sehingga dapat diketahui berapa jumlah produksi yang harus mereka buat agar keuntungan yang mereka dapatkan dia akan optimal, dan biaya produksinya dia menjadi minimal, karena seperti kita ketahui, semakin besar atau semakin banyak jumlah produksi maka dia akan menurunkan tingkat biaya produksi. Kemudian selain melakukan perencanaan kapasitas, maka di dalam operasinya perusahaan juga dia akan melakukan perencanaan lokasi. Di mana dengan adanya pemilihan lokasi ini dia perusahaan akan dapat melayani konsumen secara memuaskan. Dalam pemilihan lokasi ini, perlu diperhatikan apakah perusahaan akan mendekati sumber bahan baku atau perusahaan akan mendekati pasar, tergantung dari perusahaan tersebut bergerak pada bidang apa. Kemudian, yang harus diperhatikan ketika melakukan perencanaan lokasi adalah bisakah perusahaan memperoleh tenaga kerja yang cukup, selain cukup. Tenaga kerja yang didapatkan juga dia harus terampil. Kemudian, dalam melakukan pemilihan lokasi, harus diperhitungkan juga kemungkinan perusahaan tersebut melakukan perluasan. Dalam pemilihan lokasi, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama, misalnya biaya ruang kerja. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja. Setiap daerah memiliki... Upah minimum regional yang berbeda, misalnya daerah khusus ibu kota, dia akan, memilih, dia akan memiliki upah minimum regional yang berbeda dengan misalnya daerah sekitarnya, seperti misalnya Kabupaten Bekasi maupun Kota Depok. Itu juga harus diperhitungkan ketika melakukan perencanaan lokasi. Kemudian, yang ketiga yang harus diperhatikan dalam melakukan pemilihan lokasi adalah insentif pajak. Kemudian, yang harus diperhatikan lagi adalah sumber permintaan. Daerah mana yang dia memiliki tingkat permintaan lebih besar? Yang berikutnya adalah akses ke transportasi. Biasanya, perusahaan akan memilih tempat yang memiliki akses transportasi paling mudah karena transportasi sangat diperlukan untuk mendistribusikan produk yang sudah mereka hasilkan. Yang berikutnya adalah ketersediaan tenaga kerja. Perusahaan akan menghindari daerah-daerah atau lokasi-lokasi lokasi yang dia, tenaga kerjanya, tidak banyak. Untuk melakukan pemilihan lokasi ini, bisa dilakukan atau bisa membuat sebuah matrik evaluasi lokasi dengan memberikan nilai atau bobot kepada masing-masing alternatif lokasi tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah setelah tadi pemilihan lokasi atau perencanaan lokasi, perencanaan kapasitas, maka perusahaan juga perlu melakukan perencanaan pemilihan rancangan dan tata letak. Rancangan merupakan ukuran dan struktur pabrik atau kantor. Di sini dalam memilih rancangan atau tata letak harus dilihat berapa kapasitas atau berapa luas pabrik atau kantor yang dimiliki sehingga kemudian dapat disesuaikan dengan misalnya berapa mesin yang harus dibeli atau juga mungkin kalau untuk ruang kantor harus diperhitungkan berapa banyak tenaga kerja yang akan berada atau bekerja pada ruangan tersebut. Kemudian, tata letak merupakan pengaturan mesin dan perlengkapan di dalam pabrik atau kantor. Biasanya tata letak ini dia akan sangat berpengaruh terhadap produktivitas para pegawainya. Kalau terlalu luas itu akan mengurangi produktivitas karena menambah waktu. Sementara kalau terlalu sempit itu akan meningkatkan resiko. Apalagi kalau misalnya untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak pada bidang manufaktur. Tujuan dari pemilihan rancangan dan tata letak pabrik adalah yang pertama untuk simplifikasi dari proses produksi. Kemudian juga agar biaya pengangkutan bahan dalam pabrik dapat diminimalkan. Seperti tadi disebutkan, apabila satu tempat ke tempat produksi yang lain terlalu berjauhan, maka dia akan memakan lebih banyak waktu sehingga menimbulkan biaya tambahan seperti itu. Kemudian eh tujuan yang lain adalah untuk mengurangi investasi yang dia kurang penting. Sehingga di sini maksudnya adalah dengan memilih rancangan atau tata letak yang tepat, maka diharapkan e, barang atau peralatan ataupun perlengkapan yang ada itu sudah sesuai dengan kebutuhan yang ada, tidak berlebih maupun tidak kurang. Seperti itu. Kemudian, e, tujuan yang lain adalah untuk memperoleh kepuasan dan keamanan kerja bagi para karyawannya. Seperti tadi disebutkan, kalau misalnya untuk perusahaan yang bergerak pada bidang manufaktur tata letak atau rancangan lokasi yang kurang tepat dia akan meningkatkan resiko bagi para tenaga kerja. Yang berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi rancangan dan tata letak. Yang pertama karakteristik lokasi dia juga akan menentukan seperti apa. Rancangan atau tata letak bagi suatu perusahaan atau suatu lokasi pabrik misalnya. Kemudian proses produksinya, kalau misalnya proses produksinya dia eh, merupakan kontinus, maka dia memerlukan ruang yang terbuka dan besar, tanpa ada sekat atau apapun, karena mesinnya biasanya dia besar. Kemudian kalau misalnya proses produksinya dia intermittent, biasanya ruangannya disesuaikan dengan kebutuhan dari si mesin-mesin tersebut. E, faktor yang faktor lain yang mempengaruhi adalah jenis produksinya. Mereka melakukan produksi apa? Kemudian juga kapasitas produksi yang diinginkan. Kapasitas produksi dia akan berhubungan juga dengan mesin. Semakin besar mesinnya, tentu ruang yang diperlukan juga dia akan semakin besar. Yang berikutnya adalah perencanaan kualitas. Mengapa kualitas perlu direncanakan? Karena kualitas akan menentukan laku atau tidaknya suatu produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Kualitas merupakan kombinasi dari karakteristik produk. Atau jasa yang mendukung kemampuan produk tersebut dalam memuaskan kebutuhan dari konsumennya. Kualitas merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah perusahaan, karena ya tadi disebutkan, kalau kualitas itu akan menentukan keberhasilan produk atau jasa di pasar. Yang berikutnya, setelah melakukan perencanaan, maka perusahaan juga perlu melakukan pengawasan produksi. Pengawasan produksi dapat dilakukan, misalnya dengan melakukan pengendalian bahan baku, pengendalian persediaan, baik persediaan bahan mentah maupun persediaan barang jadi. Persediaan bahan baku perlu dilakukan atau perlu dihitung secara tepat, karena bahan baku itu akan menghabiskan modal. Apabila bahan baku dibeli secara berlebih, walaupun dia harga pembeliannya murah, tetapi dia akan membuat modal tertahan lebih lama. Sedangkan sebaliknya, apabila bahan baku berkurang atau persediaan kurang, maka dia akan mengganggu proses produksi. Pemirsa, khususnya mahasiswa universitas terbuka dimanapun Anda berada, Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.